tak ulangi kesilapan itu. Maafkan aku mengguris hatimu. Berilah ku ruang perbaiki diriku. Aku merayu kembali padaku. Rindu pengobat luka. Kesilapan itu, maafkan aku mengguris hatimu. Berilah ku ruang perbaiki diriku. Aku merayu kembali padaku. Tak ku ulangi kesilapan. Hai, nasib baiklah Cik Intan tu jumpa dengan Aunty Diana kan bang. Itulah takdir namanya dek. Allah dah aturkan semuanya. Betul tu bang. Sebab tu ustazah selalu pesan dengan kita. Selalu buat baik pada orang. Sebab kita tak tahu. Mungkin satu hari nanti kita perlukan pertolongan orang tu. Jangan berlaku riak dan takut. Ingat pun. Saya dah boleh bawa dia balik ke doktor. Masih belum lagi Encik Azman. Dia belum pulih sepenuhnya. Masih ada beberapa sesi kaunseling untuk minggu ni. Kalau macam tu saya ikut je. Apa yang terbaik untuk dia? Yo, I nak balik yo. I tak nak duduk sini. Sini tak seronok. I nak kerja kat pejabat macam biasa. Nak jumpa Datin. Nak hidup macam biasa. I nak balik rumah. I nak tunggu Elfira balik. I nak tunggu Elfira balik. Elfira. Selalunya pesakit macam ni ambil masa berapa lama untuk dia sembuh, Doktor? Itu terpulang kepada individu masing-masing, Cik. Yang penting, Cik kena bersabar dan beri sepenuh perhatian dan kasih sayang kepada dia. Selama ni pun memang saya sayangkan dia. Dan kasih sayang saya tak pernah kurang pada dia. Khabar Papa sekarang ni? Sihat ke dia? Siapa yang bagi dia makan ubat? Siapa yang jaga dia sekarang ni? Saya tak sakit. Saya tak sakit. Faham tak? Saya tak nak makan. Saya nak balik. Ini semua tak nak. Sekarang dah pukul berapa? Kata nak secepat sembuh. Makan. Tak nak. Sikit saja. Tak nak. Tita, saya tak sakit. Berapa nak makan ubat ini semua? Tak nak. Saya nak balik. Saya tak kepala baju ini. Saya tak nak. Saya tak nak. Saya nak balik. Saya nak balik. Saya nak balik. Saya nak balik. Oh.
Ni masih ingat lagi tak? Pertama kali saya jumpa awak dekat taman. Masa tu awak termenung sorang-sorang. Selepas pada tu saya harap sangat dapat tahu nama awak. Berdoa pada Tuhan. Alhamdulillah, Tuhan makbulkan doa saya jumpa awak kali kedua. Saya dapat kenal awak. Tak sangka kita berdua ada jodoh. Selepas kahwin, I ingat I nak bimbing you, nak didik you. Tapi perkara sebaliknya berlaku. You yang banyak bimbing I dalam perniagaan, dalam hidup. You banyak mengajar I. Kagum dengan you, Yana. Walau sibuk macam mana pun you bekerja, you berjaya didik Alfira sampai ke hari ini. Anak you tahu satu perkara. Di mana saja you letakkan I, walau apa saja anggapan you pada I, I tetap sayangkan you. Kasih sayang saya tak pernah pudar, Yana. Saya tak pernah putus asa untuk bimbing awak. Anak awak jadi isteri yang terbaik. Saya harap awak boleh terima keadaan sekarang ini. Keadaan di mana Tuhan mengajar kita erti kesabaran dan menerima takdir. Dengar itu. Hei, Fira, Fira. Tengok tu. Makan je kecil. Yalah, tengok ni. Pak muda apa tadi? Biarlah, masih mengandung dah nak makan banyak. Baby tu yang nak makan sebenarnya. Ulama kata, makan apa saja. Ni masih mengandung ni, makan je. Nanti dah beranak nanti, barulah jaga badan. Nampak tu mak cakap macam tu, ya Allah. Akak, Fira kan kalau boleh tak nak makan tau. Mak ni siang malam bagi petang asyik masak je habis tu. Kira tengok ke je. Bertuah betul lah jadi Fira ni. Dapat mak betul pun macam ni. Kau tak nak balik ke tengok dia, Dik? Dahlah, Abang. Kesian pula Abang tengok dia. Abang, biar dia rasa macam mana dia buat dekat arwah ibu. Yalah, tapi dia kan Mak Fira. Dia yang jaga Fira sama ni pun, kan?
Dia jaga Fira, besarkan Fira. Dia tak ikhlas pun. Abang dia tak sayangkan Fira. Abang tahu tak dia buat macam tu sebab dendam dia pada arwah ibu. Abang tahu tak? Fira, yang dah lepas tu biarlah lepas. Tak payah nak ungkit-ungkit lagi. Biarlah, bang. Biar masa yang merawat luka Fira sekarang ni. Kakak pun marah sangat dengan dia. Tapi bila kakak kenang balik, tak guna juga dendam Fira. Lagipun dia dah terima hukuman dia. Tak salah kalau kita maafkan dia. Betul cakap abang tu. Lagipun kalau kita nak terus berdendam macam ni, Fira, keluarga kita akan terus berantakan. Kita takkan aman. Kita takkan bahagia. Fira tak nak macam tu, kan? Yara, doktor cakap you dah boleh balik. Ada barang-barang lagi ke? Kenapa? Ai malu dengan you sebenarnya. Dah sepatutnya ai memang malu dengan you. Selama ni saya tak pernah layan you sebagai seorang suami. Saya bukanlah seorang isteri yang sempurna untuk you. 25 tahun dah kita kahwin. Dah selama tu macam-macam perkara saya buat dekat you. Macam-macam hal saya buat. Tapi you layan je kerana saya. You ikut saja. Dan sampai sekarang, di saat ini, saya dah tak ada apa-apa lagi. Saya hampir gila, sakit. Tapi awak masih ada di sini. Jaga saya. Merawat saya. Awak sangat baik. Baik sangat untuk saya. Saya minta maaf. Walaupun saya malu sebenarnya. Saya minta maaf dengan awak. Ada buat kami goreng untuk you. Special. Ha? Pandainya you masak. Ah. Saya cari resepi dekat internet. Macam mak-maklah pula. Memang dari dulu pun macam mak-mak kan. You kan selalu panggil saya mak-mak bila ada penyakit darah tinggi. Yana. Saya salah cakap ke? Saya minta maaf kalau saya sakit hati awak. Saya tak sengaja. Niat langsung pun. Hari ini yang teruk. Hai banyak sakit ke hati you, luka ke hati you. Sepatutnya masa you masuk hospital dulu, hai jaga you, hai rawat you. Ini tidak. Hai ni sibuk pula nak layan dengan Datin Suraida tu. Nak ikut kehendak Aunty Ros. Hai buat tak tahu je dengan you. Tapi hari ini you. Tak payah fikir
perangka yang dah lepas tu. Kita jangan terkongkong dengan perkara yang dah lalu. Jiwa kita akan jadi lemah. Saya memang teruk. Saya teruk sangat. Macam-macam saya buat awak. Tapi awak masih lagi berterima saya. Saya ini memang teruk. Saya ini bukan manusia. Saya bukan manusia. Jangan fikir lagi macam tu. Kita lupakan perkara yang lepas. Eh? Sabar, Yana. Saya tetap akan ada dengan awak. Yana? Yana? Pintu tak kunci. Mana dia pergi ni? Encik Azman, ramai wartawan dah tunggu di bawah. Ya, saya nampak. Kan kita dah kalah kes saman tu. Dia nak temu ramah apa lagi? Sepatutnya dia orang pergi temu ramah Datin Zuraida, bukannya kita. Dia cuma nak tahu macam mana Encik Azman nak bayar saman kepada Datin Zuraida. Saya ada cara saya sendiri untuk selesaikan masalah ni. Baiklah, Encik Azman. Terima kasih banyak. Hanya Tuhan saja yang dapat balas jasa kamu. Itu bukan duit kami pun, Pakcik. Kalau kes saman tu tak diselesaikan, syarikat Pakcik akan diisytiharkan bankrupt. Mujurlah kamu adik-adik kau. Aunty sebenarnya malu dengan kamu semua. Pakcik, itu kan harta nenek. Bukan harta kami pun. Tapi semua harta dan duit nenek kamu itu adalah hak kamu. Bukan kami. Bagi kami, harta dan wang ringgit tu tak boleh dibeli dengan kasih sayang. Apa yang lagi penting adalah kasih sayang daripada Pak Cik nanti Diana. Itu yang lebih mustahak. Betul, Tuan T. Kita takkan dapat beli kasih sayang dengan wang ringgit. Aunty menyesal sangat-sangat. Sebab sebelum ni Aunty terlalu sangat mengejar harta dunia, nama, sampai sanggup membunuh erti kasih sayang. Sedangkan kamu adik-beradik mempunyai hati yang mulia. Kamu sudah tahu yang Aunty buat macam-macam pada ibu kamu, tapi kamu masih lagi baik dengan Aunty, bantu Aunty. Aunty malu. Malu sangat-sangat. Sabarlah Aunty. InsyaAllah, satu hari nanti Aunty akan jumpa anak yang Aunty sayang. Evira. Sekarang ni barulah saya faham betapa seksanya diri Sarah bila kehilangan anak dia. Jangan difikirkanlah kisah yang dah lepas tu. Saya memang tak boleh lupa sebab macam-macam yang saya buat pada dia. Saya sangat-sangat bersalah. Doktor kena pesan. Jangan paksa fikiran you. Nanti jadi serius penyakit you tu. Biarlah saya gila. Saya sendiri memang dah lama gila. Sebab ayalah Sarah jadi gila. Biar saya terima balasannya. You, memang wajar seorang ibu tu gila bila kehilangan anak dia. Memang wajar. Elvira sendiri, saya tak pernah lahirkan dia. Saya tak mengandungkan dia. Tapi bila dia tak ada depan mata saya, saya sangat-sangat rasa kehilangan dia. Apatah lagi Sarah yang mengandungkan dia, yang melahirkan dia. Darah mengalir dalam tubuh dia setiap denyut jantung. Dia akan rasa melahirkan anak tanpa suami di sisi. You sekarang boleh saya dapat rasakan betapa perihnya perasaan masa itu.
Saya ini kejam, you. Saya kejam. Saya kejam pada Sarah. Saya kejam. Sarah memang dah cukup derita. Tapi saya tak mahu you pula derita. Saya kejam sangat pada dia, you. Saya pun hidup dia menderita. Saya patut terima balasan tu. Jemput makan. Kesian pula saya tengok hati Diana tu. Baguslah kalau kamu nak maafkan dia. Makcik dengar kamu bayar duit papasan saman Datin Zubaidah. Betul ke? Alhamdulillah. Duit tu bukan duit kami pun. Duit peninggalan arwah nenek. Yalah, makcik. Kami mana ada duit sebanyak tu. Baguslah kamu ingat pesan makcik. Sebenarnya duit itu tak penting. Yang penting niat dan keikhlasan kamu menolong orang dalam kesusahan. Tambah pula orang tu yang dulu nyeksa kamu. Dia pun kami nak senang hati. Itu saja. Harta memang boleh buat orang tambah bahagia. Tapi harta juga boleh buat orang susah. Kami tak nak ada harta kalau harta itu akan pisahkan kami lagi sekali. Yalah. Lagipun sebab hartalah arwah ibu tersiksa dulu. Syukur alhamdulillah kalau kamu fikir macam tu. Semoga roh ibu bapa kamu tenang di sana dan rasa bangga punya anak macam kamu berdua ni. Macam mana dengan Elvira? Fira, kenapa turun ni? Tak, Mak. Fira nak tolong Mak kat dapur ni. Sikit-sikit Fira busan duduk kat atas tu. Tak payahlah. Mak boleh buat sendiri. Fira kena jaga kandungan dalam ni. Ya, Mak. Fira kan jaga kandungan ni. Fira nak tengok macam Mak buat apa. Fira sayang tak baby ni? Mak, anak Fira mestilah Fira sayang. Kasih sayang ibu bermula dari dalam rahim lagi. Begitu juga ibu yang bukan mengandungkan kita. Dia tetap sayangkan anak dia. Tiap malam dan siang dia menjaga kita. Fira duduk dulu. Mak buatkan minuman, ya. Allah, ya Tuhanku. Kau ampunilah dosa dan kesalahanku, ya Allah. Kau lembutkanlah hatiku ini, ya Allah. Untuk aku memaafkan segala kesilapan mama. Kau berikanlah aku kekuatan. Kau berikanlah aku ketabahan. Untuk aku menghadapi segala dugaan dan ujianmu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah hidayah-Mu kepada Mama. Kau lembutkanlah hati dia, ya Allah. Kau maafkanlah segala kesalahan dan dosa-dosa Mama. Ya Allah, ya Tuhanku, kau berikanlah kami keberkatan, ya Allah. Kau berikanlah rahmat-Mu kepada kami. Kau bimbinglah kami ke jalan-Mu, ya Allah. Sayang, Mama nak pergi kerja dah. Fira demam ni. Lah, macam mana pula Mama ada meeting penting kat Seremban? Tak apa, Ma. Ma pergi je. Fira okey.
Tak boleh, boleh. Nanti apa-apa berlaku dengan Fira, Mama juga yang susah. Apa lagi ni? Jom kita pergi. Dah lambat ni. Ya, saya rasa awak pergi seorang saja. Sebab saya nak hantar Fira pergi hospital. Dia demam panas ni. Demam? Allah, demam panas. Bawa pergi hospital bahaya ni. Tak apa, saya pergi dengan Bahar saja. Fira, Fira siap. Mama bawa pergi hospital. Eh? Eh, baby ni tanya, kenapa Mama asyik termenung je ni? Ha? Mama fikir apa? Awak ni dah ada je. Awak fikir apa ni? Saya tak tahulah awak. Dah nak dekat due date ni, saya rasa macam nervous pula. Macam-macam yang saya fikir. Awak jangan cakap macam tu. Awak nak ke anak yang awak lahirkan nanti muka masam macam awak? Asyik terfikir je. Awak nak macam tu? Yalah, Dr. Bazli. Lepas ni saya senyum je sepanjang masa, ya. Macam itulah. Insya-Allah. Sekarang ni yang penting awak kena banyak berzikir, banyak berselawat. Lagipun saya dengan mak sentiasa doakan awak. Supaya lepas ni awak senang lahirkan baby kita. InsyaAllah. Macam itulah. Kita dah boleh pergi ke? Yana. Boleh tu boleh. Cuma kena minta tolong Edika. Lagipun saya rasa tak sesuai nak jumpa Fira sekarang ni. Dia tengah sarap mengandung. Biar dia tenangkan jiwa dia dulu. Pasal dia tengah sarap mengandunglah saya nak jumpa dengan dia. Kalau boleh, saya nak sentiasa ada di samping dia saat dia melahirkan. Alhamdulillah. Seronok saya dengar. You dah berubah. Saya tahu saya banyak dosa. Tapi saya tak tahu sama ada dia boleh maafkan saya ke tidak. Sia-sia je hidup saya ini sebab saya selalu sakitkan hati orang di sekeliling saya. You tahu? Saya ini seorang yang sanggup halau anak sendiri semata-mata sebab dia tak boleh ikut kehendak saya. Layak ke saya ini sebagai seorang ibu? Jangan terlalu fikirkan yang negatif. Allah tu Maha Pengampun. Halo. Fira? Papa. Fira apa khabar? Fira sihat, alhamdulillah. Tapi sihat orang mengandung ni pa biasalah, lenguh sini, lenguh sana. Tak apa. Nanti bila dah dapat baby, hilanglah semua sakit tu. Papa sihat ke? Alhamdulillah. Tekanan darah papa pun dah stabil sekarang ni. Alhamdulillah. Lega Fira dengar macam tu. Papa rajin makan ubat kan? Setiap kali kalau papa malas makan ubat, papa akan fikir Fira akan marah. Nanti kali itulah papa akan makan. Fira tak balik. Baliklah jumpa mama. Mama selalu sebut pasal Fira. Taklah pa. Dia dah menyesal Fira. Dia selalu sebut pasal kesilapan dia yang dulu. Papa bukannya apa. Papa tak mahu Fira buat kesilapan yang sama macam Mama.
jaga diri baik-baik ya. Fira, buanglah perasaan dendam pada Mama Fira. Dah tiba masanya Fira memaafkan Mama Fira. Ya. Lagi satu, perasaan dendam ni datang daripada syaitan, Fira. Kita ni orang Islam, harus memaafkan satu sama lain. Itu yang lebih mulia dan itulah jihad dalam diri kita. Ya. Insya-Allah, Mak. Mak jaga diri. Ya. Jangan buat kerja tak teruk. Tak. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati mandu ya. Mama. Fira. Mama. Fira minta maaf. Mama. Mama buat kita maaf cakap dengan Fira. Papa cakap Mama masih perlu buat rawatan terapi tu. Mama janganlah banyak sangat fikir benda yang dah lepas semua. Fira, kakak, abang semua dah lupakan benda tu dah. Tapi Ibu Fira. Mama. Fira yakin arwah ibu pun dah maafkan Mama. Percayalah. Tak mungkin Fira. Atas apa yang dah Mama buat pada Ibu Fira, memang sangat keterlaluan. Bila Elfira akan bersalin? Kalau ikutkan tarikhnya bulan depan, Mak. Ni nanti Mama ikut sekali Fira boleh? Tak boleh. Mama kan ada sesi rawatan terapi dekat sini. Apa kata kalau Elfira bersalin kat sini je? Nah, yang itu elok juga. Tak boleh. Fazli kan suami dia. Suami dia kerja dekat sana. Dah tentu dia nak bersalin dekat tempat suami dia bekerja. Mak! 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 Fira? Ya Allah! Kenapa, Mak? Fazli, bini kau nak makan. Ya ke? Fira nak beranak. Allah. Ha. Macam mana Fazli? Mak. Tadi doktor bagi tahu saya mungkin Fira lambat lagi nak lahirkan anak. Biasalah tu Fazli. Bila Fira nak melahirkan ni, teringat mak macam mana mak mengandung dan melahirkan Fazli dulu. Sekarang Fazli dah besar. Jadi doktor dah. Fazli mesti ingat. Fazli nak jadi ayah. Jadi suami. Jadi suami dan ayah yang baik. Jaga anak. Jaga isteri baik-baik, nak. Baiklah, Mak. Fazli tahu tanggungjawab Fazli. Mak jangan risau. Buat yang terbaik untuk diri dan keluarga, ya, nak.
Mak. Saya rasa saya kena hantar Mak balik dulu. Kenapa? Evira terpaksa dibedah. Ada masalah ke? Tak, saya bukan apa. Saya cuma tak nak Mak tunggu lama aja kat sini. Bazli, kita berdoa aja pada Allah supaya dipermudahkan. Lili. Macam Lili? Tak, sekarang ni Evira dekat OT. Aku ingat aku nak kena hantar Mak balik dulu. Tak apalah. Kami temankan Mak nak kat sini. Kita doakan dia sesama. InsyaAllah tak ada apa-apa tu. Kalau macam tu, tak apalah kau tolong tengok Mak dulu. Okay. Aku masuk dulu. Okey, Mak. Okay. Macam mana dengan Evira? Nanti. Evira dah ambil bedah lagi nanti. Nak apa khabar, Puan? Siapa ya? Tak kenal. Ini Mentua Fira. Kita besanlah ya. Oh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala al-falah. Qad qamatish shalatu wa qamatish shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Semoga selamat. Pa. Terima kasih. Untuk apa tu? Kerana papa kita semua bersatu. Bukan kerana papa. Kerana Allah. Siapa nama budak ni? Siti Sarah. Siti Sarah.